들춘? Tolong. Mana? Ingat apa? Muka takut pacat. Tidak segeli. Geli. Ya ampun, ya ampun. Kau tengok dia nampak. Akan memasuki awan di dalam ini. Wow. We are all running with the lonely. The California race is right. Kicking our feet routine, but what are we all trying to find us? Sekarang kami berhenti di Jalan B Keningau. Okay. Mana kamu? Jauh, geng. Tengok paras awan di bawah. Sekarang kami on the way to Tenom. Sekarang mau sampai di Keningau sudah. Kepada viewers dari Keningau, kami tidak sempat jalan. Kami singgah di kedai runcit mana-mana lah. Kami betul-betul teringin mau jalan-jalan di Keningau, tapi ni hari kami ada plan lain tu Rundum Highlands. So kami kebetulan lalu jalan ni limpas-limpas dulu. Ah, tunggu. Limpas dulu. Tunggu. Kamu komenlah di bawah Keningau apa yang best-best, sebab kami sedang cari info-info yang menarik di Keningau untuk jalan-jalan. Oh, ada kamus dalam kereta si Poko ni. Cari perkataan bosku. 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 Ataupun kalau tiada bosku, cari Uina Jo. Uina Jo. UINAJO. Uina Jo. Bosku. Pulang malam. Sekarang kami tengah stop untuk minum kopi sekejap di area roundabout Tenom Keningau. Minum-minum. Kopi dulu. Tengok apa dia buat semasa berhenti. Dia spray kereta dia, dah langgar semen tadi. Wah, semen diam-diam dilonggar. Si, tak ada apa-apa dah kan? Behind the scene, orang sedang rekod beruduk. Video beruduk. Nampak landoi. Ah, bagi catnya, bagi catnya. Amboi. Oh, apa ni? Dapat. Okey, sambung perjalanan kami ke Tenom. 28 kilometer lagi. Yes. Tenom. Tahu ni ke? Datang lagi Tenom. Dua kali. Tapi, Tenom special lah. Dua kali sudah kami buat konten sini. Kopi Tenom. Ingat tu? Kami ingat ya. Ingat. Belum lompat-lompat macam yeah. Yang ni tak sempat juga jalan-jalan di seluruh Tenom sebab mau pergi Rundum Highland. Bila lah ada can ni. Ya, sekarang kami di Tenom sudah berada di restoran Asia Rasa 3. Singgah dulu bungkus makanan sebelum naik dengan YB. Sebelum follow dorang pergi Rundum. Tenom yo, Tenom. Perkasa. Malam ada campfire. Okey, rupanya di sebelah restoran Asia Rasa 3 ni ada Museum Antenom. Sebelah siap pula ni, jalan kaki masuk sini. Sini tempat knowledge-knowledge yang kamu perlu tahu pasal Tenom, pasal Rundum, pasal Antenom. Oh, dulu Tenom nama ni? Port Beach. How Tenom got its name? So, kamu kena baca. Tenom. Apakah baca tu? Ini nak pengait. Pengait. The Headhunter. So inilah yang dimaksudkan Antenom, pahlawan yang masyur. Antoros. Antenom.
Perintah yang tidak disenangi masyarakat buruh merupakan titik tolak dalam pergerakan kaum buruh yang mulai dulu dan berakhir di cibu memecah cibu. Ia yang membutuhkan semua weapon. Dulunya. Okay, di Museum Antanong ini juga dia percuma masuk kepada semua orang. Free entrance, okay. So, kalau kamu datang sini yang berminat tahu pasal history semua, sila datang sini, free masuk. Free masuk. Kecil ya, tapi dia punya bahan bacaan banyak. Akan mulakan pendakian baru keluar dari Tenom. Sekarang jam 11.43 dari Tenom ke Kemabong dulu. Kita tengok berapa lama dan dari Kemabong naik ke atas berapa lama. Kaan Sayan Sumuko, Pekan Kemabong. Yeah, welcome to Kemabong. Welcome to Kemabong. Okay, Tenom Kemabong lebih kurang setengah jam lah, tak sampai. Antanom. Wow, tak sangka. Antanong. Singgah di Pekan Kemabong, tengok kedai runcit dia. Pasar mini Butitin. Restoran pedas-pedas. Pedas-pedas. Okey, simpang Kampung Rundum sekarang jam 12.20 lah kira. Kita sampai jam berapa di puncak ni? Okey, permulaan jalan gravel sudah. Oh, okey. Here we go. Okey. Tengok jalan dia. Tapi si pokok ada experience juga. Katanya 2 tahun dah saya menempuh jalan kereta. Yeah, inilah. So kereta biasa mungkin tidak boleh naik kalau cuaca buruk. Cuaca. Dorong pernah try naik apa? Kancil. Masa cuaca okey macam nilah. Naik sampai jugalah. Oh my god. No Ferrari allowed. Oh my god. No Lamborghini allowed. Ini jalan paling mencabar, yes, dalam bilang mencabar. Sebab dia punya tanah ni tanah liat. Gaung kiri tu tengok. Dia kalau hujan dia sangat mencabar. So kalau kita ambil transport, dorang special driver dorang yang bawa kita mandu di kalau, jalan ini. Kalau hujan dia dia lagi bahaya sebab licin. Okey, sekarang tukar driver sudah sebab ting depan kita ni lagi ekstrim jalan dia. Pokok sayang kereta dia, aku tak sayang. Oh. Sorry ya pokok, driver. Tak izin lah. Ya, saya sayang kereta saya. Sebab kalau dia rosak kan beribu. Logik. Okay, here we go. Pakai? Pakai. Okay, bro. Okay, bro. Okay, jalan-jalan memang sangat mencabar daripada yang kurang biasa bawa four wheel drive. Hati-hati lah. Tadi aku bawa begini juga. Ya. Slide sana, slide sini. Okay. Kalau di sini dia kena kental lah. Ya, kental. Kental macam marshmallow. Ini saya buka cing dulu. Turun dulu, Sen. Okay. Ada video. Akhirnya, setelah 1 jam lebih. Kita telah sampai di perkampungan Rundum. Nampak? Di sekelilingi. Apa dia? Di sekelilingi. Ini. Here we are finally after 1 hour driving. Kami sudah sampai di sini. Perkampungan Rundum. Perkampungan Rundum. Hello all. View dia. Oh, rumah kampung gila. Rumah kampung. Malam. Hello. Hello, sekarang kami berada di Rundum Island on site.
Rundum Island terletak di Kemambong, Tenom. Perjalanan dari Tenom pergi ke Kemambong dalam setengah jam lebih, dan naik ke atas ni yang sangat susah tadi, sangat mencabar bagi kami. Memang 1 jam ambil masa untuk naik ke atas ni menggunakan 4-wheel drive, okey. 4-wheel drive pun ambil masa 1 jam. Jauh dia dari jalan besar untuk naik ke atas ni, jalan gravel, jalan tanah, ialah lebih kurang 30 km naik ke atas ni. So, here we are, kami akan pilih camp di sini. Dan sangat cantik. Yang paling aku suka ialah awan-awan dia sini. Awan-awan dia ialah paras bawah daripada Rundum Highlands. Okay. Ini yang buat kami tertarik lah tempat ni. And now here we are, daripada recommendation kamu juga yang selalu komen Rundum Highlands. Malam ni kami pilih tempat ni sebagai tempat penginapan kami pada malam nanti. Dan nanti malam ada apa? Ada unggun api dan juga tarian tradisi. Ya. Sebelum kami mau pergi waterfall, kami akan makan dahulu. Sebab tadi kami tidak sempat makan lunch dekat. Kena ada tenaga. So mesti ada tenaga, jadi kami makan dulu. Apa lok dia ni? Daging. Kan terus. Kasihan lapar. Anduba. Anduba. Ready untuk pergi ke air terjun. Okey, di sini dia ada aktiviti menunggang kuda ataupun pergi air terjun ataupun pergi Kubu British. Dan hari ini kami design untuk pergi air terjun saja. Kubu British tidak sempat sebab Kubu British dia ada hiking yang sangat lama, 3 jam pergi 3 jam balik. Kalau air terjun ialah 1 jam pergi 1 jam lebih balik lah. Dia turun daripada Rundum Highland, kita kena pergi turun sana cari air terjun tu. So kami start aktiviti hari ini pergi air terjun. Yang kami mau tengok betul ialah dia punya nature tu lah, kiri kanan hutan itu. Tengok rumah ni ya, okay, sangat cantik, rumah-rumah kampung. So plan pertama air terjun. Rosli. Kita ke pergi air terjun. Ni tour guide kita untuk hari ini, bawa pergi air terjun. Berapa jam bro perjalanan dia? 1 jam lah. Bro. 1 jam. Kalau lembab? Kalau lembab? 1.5 lah. Babah. Dengar cerita turun senang. Masa mau naik tu yang lambat sikit. Sebab turun-turun bukit kan. Biasanya pergi air terjun kau naik bukit, ni turun bukit. Tapi punya guide kasut orang macam mana? Kami ni ha. Ha. Oh ini macam main bola ni. Oh ini kameramen JJ ni pakai sport shoes je. Kamu ingat saat ini muka kamu belum lagi mau KO. Belum lagi panas. Senyuman ada lagi. Ha Joanne. Oh tengok excited Joanne. Kita tengok nanti ya. Okey. 2:20 perjalanan ke air terjun bermula. Kalau korang tak tahu, si Joanne ni ialah adik dorang si Poco. Adik lelaki. Kasut baru mah. So, dengan kesayangan saya. Ya, ini memang kalau jalan-jalan dia selalu di belakang. Tarap. No, tarap. Oh, buat tarap lah. Cantik. Percayakah tidak si Joy sudah start pakai kaki? Sebab kasut dia di sini juga. Apa yang penting bila kita masuk pergi jalan ke air terjun ini ialah dia punya nature. Tengok bunyi tu dengan hutan-hutan macam ni. Dengan tongkatnya. So kayu sangatlah penting, okay? Untuk bantu kita naik tak kelicin, kayu sangat penting. Tengok kayu balaknya yang tumbang ni, sangat besar. Bunga kantan ni kalau tak silap. Ini pula aku lupa nama dia. Ini ialah experience yang sangat indah. Sebab bila kau dalam hutan macam ni, baru kau sedar betapa besarnya negeri kau itu. Bayangkan dalam betul ni sudah hampir sejam sudah jalan ni, tak sampai lagi. Bunyi macam-macam. Hutan yang betul-betul tak disentuh lagi. Tak ada pembalakan sini apa semua.
kalau kamu Google Rundum, Google Maps, kamu akan tahu di mana nih. Ini cantik hutannya sebelah sini. Penampakan pertama air terjun. Ya, dorong telah sampai di pondok-pondok sulap. JB masih lagi. Sampai. Minta. Ada satu yang aku mau cek. Kasut. What your condition? Kasut. Tolong. Mana? Mana? Tutup. Ada masuk sudah. Tuna. Tuh. Pacat, oke? Okay? Tuna. Nah. Ada pacat, oke? Okay? Ih, ada gigit tuh. Nah. Dia tengah mencari. Di sana dapat tuh gigit. Di depan. Ah, ini dapat. Sana dapat. Nah, tuh melekat tuh. Belum. Tengok. Dia tengah mencari. Kondisi kasut. Tengok. Mana lagi? Banyak tuh. Ingat apa? Pokok takut pacat. Tidak segelit. Gelit. Itu kasut dia paling bersih. Ah, ini dia pacat sebelum pernah nampak ah. Dia tengah mencari. Ah, nah. Tengah cari. Ini mana? Eh, lompat sudah. Belum. Oke. Dia tengah cari. Kenapa kau? Jadi mature lah. Kami telah sampai ke air terjun Bumi. Buat apa dong? Apa ada tengok? Bergegar kaki, siapa bergegar lutut? Saya, sepeda. Soalnya hiking kan. Soalnya hiking, naik dulu, baru turun. Ini kali kan turun, nanti naik. But it's worth it. Ya, dia punya nature, tengok tuh. Kami rest kejap, nanti mulakan perjalanan balik pula. Kami tidak mandi tau sini, aku cakap sama dorang cuci muka. Semua macam buat tahu aja, rupanya dorang takut makeup dorang hilang. Takut makeup hilang kan? Ya, ini tidak. Bukan hilang. Ada pakai hitam-hitam, Pak. Jadi kalau hitam. Kucuk kan di hitam semua mata. Oke, kamu mau tengok apa tuh pacat, Nina? Aduh. Kami di situasi yang sangat lain sekarang sebab penat gila-gila. Hari pun semakin gelap. Semakin suram dalam hutan. Joanne pun jenis habis napas.